ini nasi sama garam. Iya, ini garam. Terus ini, emang kalau mau jadi penangkal gitu garamnya terlalu manis sih? Ya lihat tanya aja sama si Pak Katipnya, Pak. Saya jadi dua-duanya segini. Ya jangan dong. Entar saya masak pakai apa? Ya Allah, ya udah minta dikit aja. Ya udah pesen sendok aja ya. Ya elah, dua sendok udah pelit banget sih. Ya Allah, Robby minta nawar. Orang mah minta seikhlasnya. Artis, artis. Oh iya, artis sih minta nasi sama garam. Minta nasi sama garam. Iya. Emang emang kalau hal-hal gaib tuh takut sama garam ya, Bu? Iya kali, Pak. Ular aja takut. Kalau gitu sekarang saya pamit dulu ya. Saya lagi pakai sepatu dulu. Mantap dulu, kan enggak gratis. Mantap. Ya Allah, saya bayar enggak bawa duit. Duit saya di mobil. Peluk aja deh bayarannya. Ya iyalah, pakai mau dipeluk lagi. Katanya enggak kenal sama saya. Katanya enggak kenal sama saya. Ya Allah, ibu-ibu yang lain kan pada kenal. Udah dah, sini dah. Gratis ya? Iya. Nasi. Nasi. Ini. Bagus. Pembeli minta nasi ya. Boleh? Repotin ibu nih kalau kayak gini namanya nih. Wah. Mantep nih ada nasi, guys. Lumayan gratis. Ada nasi sama garam. Eh, sorry. Pakai garam. Kita makan nasi pakai garam terus dopingnya seblak, guys. Mantap, guys. Dah. Mantap. Bu, saya kan tadi mancing di jembatan Ancol tuh, Bu. Terus katanya di situ angker. Saya ada ngomong sembarangan, terus ada mancing gak numpang-numpang. Akhirnya saya disuruh ketemu sama Kuncen. Nah katanya saya diikuti sama Raffi Ahmad. Untuk gak diikutin kayak katanya ada persyaratannya. Makan pakai nasi tambah garam. Terus minta maaf sama Pak Munawar. Yang ketiga jalan jongkok di jembatan Ancol. Emang kayak gitu persyaratannya ya? Ya. Wah, berarti ibu-ibu ini atau warga sini udah pada tahu, guys. Oh ya? Siapa yang biasa makan nasi pakai garam? Makan nasi pakai garam berarti nggak punya duit ya. Dulu saya juga, sering Bu makan nasi pakai garam. Sekarang? Oh, sama aja. Enak kan nih Bu? Mantap. Bu, boleh minta tolong nggak Bu? Minta nasi sama garam. Hah? Boleh. Kalau ini mah baik, yang ini nggak banyak cincong keng itu. Maaf ibu. Ini ibu nama. Tantakan rumahnya. Nah, ibu nama siapa? Bu Nunung. Bu Nunung sama garam. Udah nggak Bu Nunung? Ada garam nggak? Ada garam. Ini ya. Nggak bayar kan ya Bu ya? Mau bayar apa? Paling bisa peluk aja deh bayarnya. Peluk aja deh. Iya, bener. Kurang banyak, 2 sendok. Iya, 2 sendok ketulah udah. Nah, deh. Dah, udah cukup. Ya ampun. Makasih banyak ibu ya. Saya gak tahu cara berterima kasih sama ibu bagaimana. Udah, foto sini aja bu. Sini foto. Bayarnya siap bayar pakai foto aja ya. Foto aja ya. Nah, suami ibu mana? Luar. Bu, makasih Bu ya. Oh, ya dah. Alhamdulillah, Ibu Nunung baik banget. Saya udah dapat 2, satu dari Ibu Nunung, satunya lagi dari ibu yang centil tadi. Ibu-ibu pada sehat ya Bu. Amin. Amin. Jangan lupa nonton Raffi Billy and Friend. Ada pesawat Bu. Oh kereta. Berarti tiap hari dengerin kereta mulu ya?
Keganggu nggak, Bu? Bu, saya makan dulu ya. Ada jual kerupuk nggak ya? Minumnya es nih, cakep nih. Kita menuju sana. Kita makan nasi guys, pakai ayam. Enak ya? Ini warga apa namanya nih? Hah? Kampung Goyang? Wah, makanannya ajib-ajib guys. Lihat Bini Saputra nggak? Aduh. Bu, ini jeruk paling enak ya? Ya. Biarin aja Raffi Ahmad makan nasi sama garam dong, Bu. Saya makan nasi sama soto. Sama seblak. Raffi Ahmad makan pakai garam sama nasi doang. Emang enak lo Raffi Ahmad. Hei. Makan. Ini bener-bener lo bercanda dulu ya. Itu kan lo denger tadi Pak Khotib bilang apa? Nasi sama garam bukan buat dimakan, buat nanti dikasih ke Pak Khotib. Lo sekarang malah makan apaan nih? Eh, orang nyari duit susah ya buat beli nasi. Alangkah baiknya ada nasi kita makan, jangan kita kasih orang. Nah, ini kan dicuri Pak Khotib. Lo mah emang sompra mulu kalau nanti digangguin si jembatan Ancol gimana? Kita gangguin balik ya. Kita makan aja udah, ini enak juga. Wah, ini orang parah nih. Lo parah banget. Ayo kita cari Pak Munawar dulu. Kan kita suruh minta maaf sama Pak Munawar. Abis minta maaf sama Pak Munawar, nanti kita jalanin satu syarat lagi. Cuma ganggu gua makan. Ayo kita gelut. Ribet lu. Daripada nyari pusing-pusing, mendingan ikutin cara gua. Siapa yang di sini namanya Munawar? Banyak amat namanya Munawar sini. Pak Munawar. Mohon izin, Pak. Pak, ya? Ini Pak duduk dulu, Pak. Bapak benar namanya Munawar, Pak. Pak Munawar itu kakek saya. Oh, jadi nama aslinya bukan Munawar. Munawar. Oh, kalau kakek Bapak namanya Munawar, kalau Bapak Munaro kali. Kita tadi disuruh Pak Khotib, suruh karena tadi main-main di jembatan Ancol, suruh nyari nasi sama garam. Terus kita sekarang suruh minta maaf sama yang namanya Munawar. Nanti satu sama satu syarat lagi. Yaudah deh, Pak. Kita minta maaf sama Pak Bapak Munawar. Ya, saya juga minta maaf, Pak. Kalau misalkan saya punya salah, Pak, saya lagi mancing di jembatan apa sih, ya? Jembatan Ancol. Katanya saya itu sama Rabi yang aneh-aneh, takutnya diikutin. Makanya ini persyaratannya, Pak. Minta maaf sama Bapak Munawar, ya. Minta maaf, ya. Ya. Selain minta maaf, saya minta sama cucunya juga. Oh, ini mana cucunya Pak Munawar, mana? Banyak nih. Cucunya banyak banget. Banyak. Ya udah, Pak. Saya Raffi Ahmad sama Billy Saputra minta maaf ya sama cucu-cucunya Pak Munawar. Pertanyaannya ini cucunya banyak berarti Bapak anaknya banyak dong? Banyak. Wah, doyan juga lo Bapak. Pak, Bapak cucunya banyak, anaknya banyak, istrinya banyak, Pak. Ibu-ibu, adik-adik, cucu-cucunya Bapak Munawar minta maaf ya Bang Billy ya. Tapi ngomong-ngomong, Pak, ini makanan belum dibayar, bayarin dulu ya. Boleh bayarin. Ya udah, Pak, berarti saya tinggal persyaratan ketiga. Pak, persyaratan ketiga disuruh jongkok, Kak. Sebentar, tapi kita cari Pak Otip ya dulu. Ayo, ayo. Pak, makasih, Pak, ya. Ini kita taruh mana nih? Pak, titip sini aja, Pak. Iya. Ini, Pak. Nasi yang penting garam. Kita persyaratan kedua udah satu udah nasi garam dua piring kedua minta maaf mau menawar satu lagi ayo makasih ya makasih ya.